Hai guys, jika saudara sekalian sedang berkunjung atau berjalan-jalan di Kabupaten Magelang di sekitar Borobudur, tidak ada salahnya nanti kita berkunjung di satu buah pasar tradisional, pasar di Lembah Merapi di Desa Banyu Tinggu, Kecamatan Jogol, Kabupaten Magelang. Nah, pasar ini nanti berada di puncak Bukit Gunung Gono, menawarkan nuansa wisata yang berbeda dengan yang lainnya. Pasar yang berada di puncak Bukit Gono ini menawarkan nuansa wisata yang berbeda dengan lainnya karena memadukan wisata kuliner dan juga wisata alam. Kita bisa belanja makanan tradisional
makanan tradisional yang benar-benar makanan yang kuno, makanan zaman dulu. Kita akan dibawa ke nuansa itu. Di sini nilai rupiah atau mata uang rupiah itu tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena kita nanti harus menukar dengan mata uang khusus. Namanya adalah dolar Gunung Gono. Satu dolar Gunung Gono itu nilainya setara dengan 2.000 rupiah. Ayo guys, kita tukar dulu. Kita tukar dulu uang rupiah kita dengan dolar Gunung Gono sehingga kita bisa belajar di sini. Ayo guys. Nanti masuk YouTube mbak. Channelnya apa mbak? Pesona Borobudur ya. Iya. Yeah. Yeah. Ini namanya apa? Dono. Dono. Dolar Gunung Dono. Oh, Dolar Gunung Dono. 2.000. Di sana uang nggak berlaku. Belum ya. Nanti kalau saya boleh dikembalikan, mbak? Enggak boleh. Buat minggu selanjutnya. Oh, minggu selanjutnya. Setiap minggu buka atau apa pasar tradisionalnya. Halo guys, kita saat ini berada di Gunung Gono ya. Lagi mbak, mau nuker ya? Yeah. Ini namanya money changer ya. Mau tukar 20.000 rupiah. Dapat berapa ini mbak? Dapat 10. Dapat 10. Yeah. Ini kok jatuh mbak? 10 ya. Iya. Iya. Dapat ya 10, teman-teman. Kita mau belanja sekarang. Kawasan yang dulu Merapi itu pernah berjaya di bidang perdagangan. Keterangan-keterangan perekonomian itu digambarkan dari relief Candi Borobudur sebagai bukti kawasan tersebut pernah berjaya di bidang perdagangan. Sastrawan Bambang Ekope menyatakan di relief Jataka tingkat ketiga dan keempat digambarkan bahwa kawasan lereng Gunung Merapi merupakan kawasan yang sangat subur dan makmur pada waktu itu. Kegiatan produksi hingga aktivitas perdagangan itu dilakukan oleh warga di zaman tersebut, yaitu di zaman kuno pada waktu itu. Aktivitas perdagangan di kawasan Merapi dan Borobudur ini digambarkan begitu baik sekali. Ekonominya tumbuh, bahkan dulu ada primadona berupa kayu manis yang diekspor dari Madagaskar.
Jadi guys, pada waktu saudara, pada waktu anda sekalian berkunjung di pasar ini, pasar kuno ini, pasar yang dihidupkan kembali, seolah-olah membawa kita itu masuk ke dalam zaman dahulu, zaman kuno. Nanti saudara sekalian, pada waktu di sini uang rupiah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena nanti kita menggunakan mata uang khusus, bukan rupiah lagi. Halo guys, kita sudah punya apa ini? Punya mata uang baru, namanya dolar Dono ya. Ini untuk beli ya. Ini harganya 2 keping ya. Harganya 2 keping. Kupata gune pinten, Bu? Oh nggih. Halo guys, kita mau beli kupat tahu. 1, 2, 3 ya. Ini kaleng ya, Pak? Ya. Guys, kita mau beli kupat tahu senilai 3 dono ya, atau 3 keping. Kupat tahunya seperti ini. Oke, kita makan. Makanan kita bisa menggunakan piring dari tanah liat, atau mungkin kita menggunakan piring dengan anyaman bambu, dengan aras daun pisang, ada batu kelapa, dan juga ada yang berbentuk tanah liat. Wadah minumannya pun menggunakan kendi atau cangkir dari gerabah, bukan gelas lagi atau api wasti. Yuk kita makan, kita makan kupat tahu, ya, untuk kupat tahu. Hai guys, suasana di sini itu begitu asri. Rumpun bambu dan rimbun pepohonan itu memindahi setiap penjuru pasar yang terletak di jantung desa yang terhimpit di lahan persawahan yang hijau membentang.
Sekarang dengan jalan-jalan lagi di sini, para penjualnya pun itu berdandan ala masyarakat zaman dahulu, sama dengan pakaian yang saya gunakan. Pria memakai belangkoan seperti ini, dan juga untuk wanita itu menggunakan sanggul. Jadi mereka benar-benar kembali ke masa lalu, masa jadul. Kita benar-benar akan merasakan seperti pasar zaman dulu, zaman waktu Borobudur waktu itu dibangun, ya. Lanjut ya Pak. Halo. Capek-capek sembuh. Oh insya Allah. Oke. Betul tembak. Napa nih Pak? Tembak kesel. Tembak kesel. Okay. Tembak kesel nih. Tahu bisa refleksi lagi. Tarifnya. Alhamdulillah Ren, itu nih kok Pak, bener gue tunggu video nih. Oh nge Pak Ganjar. Oke. Okay. Monggo Pak. Oke. Oke kita lihat sekarang. Dekorasi pasar itu pun kental dengan nuansa tradisional. Di sana lapak pedagang itu menggunakan amben, sejenis meja berbentuk persegi panjang yang terbuat dari bilah-bilah bambu yang ditakar dan direntangkan. Di sini tidak ada plastik sama sekali. Kita benar-benar sangat bersahabat dengan lingkungan. Kita sudah berjalan-jalan di pasar Gunung Gono. Kita capek sekali. Kita sekarang minum tradisional, minum makanan atau minuman tradisional. Kita minum minuman tradisional di sini ada banyak sekali. Ada wedang uwo, ada wedang jahe, ada dawet ayu dan juga ada makanan jadul sekali. Kita makan ya. Kita menikmati pasar tradisional ya. Makanan tradisional. Jamin sehat. Thank you.
terus.